Pemirsa, satu korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hingga saat ini 4 orang masih dinyatakan hilang. Pencarian tim gabungan masih akan dilakukan hingga 16 Maret. Korban atas nama Sara atau Adira Azara, usia 5 tahun, ditemukan Jumat pagi. Sara ditemukan oleh warga yang sedang mencari sayur pakis di tepi sungai Rawang Gunung Malelo Suranti. Korban dibawa ke puskesmas Kayu Gadang untuk memandikan dan identifikasi. Kepala Basarnas Kota Padang Abdul Malik mengatakan penemuan korban atas nama Adira Azara sehingga korban yang masih hilang saat ini berjumlah 4 orang. Masing-masing adalah Idep, Tatal Bakri, Ami Rizal Mahendra, dan Hermansyah. Korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 29 orang, 25 orang sudah ditemukan dan 4 orang lainnya masih dicari.